Oke, Mas Suri, kita buka perhatian untuk acara judo yang sedang berlangsung pada pagi ini. Aksi 3 menit. Sambil itu, bagi judoka dari Macau ini yaitu Liu Chou Ho, dia sudah dikenakan dua shido ataupun penalti. Mereka akan beraksi dalam 4 minit. Sane Supasai, judoka yang berusia 22 tahun. Dia juga pernah menyertai sukan Olimpik di Rio dan juga di Incheon pada tahun lalu, berkedudukan di tempat yang ke-9. Bagi kategori tidak lebih 60 kilogram. Masih lagi cuba untuk melakukan kuncian tapi tak berjaya. Walaupun penguasaan kita nampak sedikit kepada judoka dari Laos ini, dia cuba beberapa kali untuk melakukan bantingan ke atas Li Harim. Apakah dia berjaya? Masing-masing agak agresif dalam pertarungan kali ini.
hari ini lah. Cuba melakukan tatami wazah ataupun teknik permainan di bawah. Dalam masa 1 minit 25 saat sahaja lagi, apakah dia berjaya untuk diharim sini untuk melakukan kuncian? Sedikit kelebihan untuk judoka dari Korea ni. Kita perhatikan di sini sekali lagi dia cuba untuk melakukan bantingan. Tak berjaya. Menjatuhkan diri ke samping tadi. Jadi 48 saat lagi. Sampai penalti ataupun dua penalti dikenakan kepada Siti Sané. Ah, ada kuncian atau sebaliknya. Satu wazari diberikan untuk Lee Harim. Jadi 25 saat saja lagi. Siti Sané dengan dua shido penalti. Hujung saat. Jadi bagaimanakah keputusannya nanti dalam masa 5 saat? Sepuluh kosong ini bermakna ada kelebihan untuk Lee Harim dari Korea ini. Baik, untuk acara berbasikal kita ada penyertaan atlet negara yang sedang berlangsung ketika ini. Apa kata kita?